Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Ade Review. Kali ini kita mau nyobain guys. Jadi di sini ada sebuah TWS Earphone FX1 atau FX1. Jadi ini adalah produk paling baru dari Rexus yang rilis di awal bulan Juli ini guys. Dan di sini kita bisa lihat ya untuk boxnya. Jadi TWS Earphone ini dibuat emang khusus gaming guys. Di sini tertulis ya, low latency for gaming, atau delay-nya itu bisa dibilang minim banget atau zero delay. Gimana nanti kita cobain guys. Di sini ada logo Rexus, made for everyone. Nih untuk gambar TWS-nya kayak gini ya, sepasang. Ini tertulis Bluetooth versi 5, ada charging case-nya. Di sebelah sini tertulis high performance TWS Earphone. Untuk di bagian samping ini ada tipenya FX1 dan juga pakai Bluetooth versi 5. Terus di sini ada logo Rexus guys. Oke, untuk speknya lebih lengkapnya ada di sini ya. Jadi dia pakai transmisi dengan jarak bisa sampai 10 meter, untuk nelpon bisa sampai 4,5 jam, standby 75 jam, charging box baterai kapasitasnya dia 300 mAh ya. Dan untuk masing-masing baterai kapasitasnya di TWS-nya ini 45 mAh guys. Jadi bisa 3 kali ngecas ya kalau dipasang di charging box-nya. Untuk dengerin musik bisa 4,5 jam dan beratnya masing-masing 5 gram. Jadi cukup ringan ya. Nah kita lihat kayak apa. Jadi kita langsung buka aja guys. Oke, jadi kayak gini wujud dari Rexus TWS FX1 yang dibuat emang khusus untuk gaming ya. Di sini ada charging boxnya. Terus di sini ada sepasang TWS-nya guys. Oke, aduh. Nah di sini kita taruh sini dulu. Terus kita buka nih guys. Oke, di sini kita dapat apa nih ya? Jadi pertama di sini kita dapat ear tips ya, ukuran kecil dan ukuran besar. Untuk yang terpasang di sini yang ukuran sedang guys. Terus kita juga dapat kabel data di sini untuk bisa charger ya. Ini micro USB. Terus ini ada kayak buku panduan gitu guys. Dimana buku panduan ini harus kalian baca nih ya, karena di sini banyak banget keterangannya nih ya. Cukup panjang dan juga di sini ada kartu garansinya gitu guys. Oke, yuk kita lanjut ke earphone-nya. Nah, di sini ada earphone guys, pasang ya. Untuk materialnya di sini dia pakai plastik dan di sini dia aksen silver chrome gitu guys. Ada logo robot atau ini adalah logo Rexus ya. Dan di sini tuh ada baterai indikatornya gitu guys. Terus untuk sebelah sini nih, untuk sebaliknya. Di sini ada pin, jadi pin ini untuk charger ya. Dan di sini ada logo LR. Ini untuk menunjukkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Terus di sini ada tombol multifungsi guys. Dimana fungsi-fungsinya kalian bisa lihat di buku petunjuknya tadi. Terus untuk charging boxnya dia bentuknya segini nih. Nggak begitu kecil tapi nggak gede juga ya. Dia agak bulat kayak kapsul gitu. Tertulis Rexus dan di sini untuk charger micro USB ya. Dan di depan sini ada indikatornya guys. Jadi untuk lampu ada indikator kalau misalnya untuk ngecas si TWS ini. Oke, kita bisa buka ya. Jadi di sini misalnya kalian mau ngecas, kalian cukup letakin aja di sini untuk TWS-nya ya, maka nanti dia akan menyala kayak gini guys. Nah kayak gini. Nah di sini juga ada logo Rexus nih. Nah untuk pairingnya gampang banget ya, karena ini sebuah earphone gaming. Kita coba pairing pakai si Black Shark 3 ini guys. Oke. Cara pairingnya gampang ya. Jadi kalian cukup angkat aja ini. Nanti dia akan berkedip. Oke, setelah dia kedip-kedip kayak gini guys, kita bisa pasangkan dengan si HP atau saya pakai si Black Shark 3 ini ya. Nah, di sini tertulis Rexus FX1 TWS, kita bisa langsung koneksikan aja. Oke. Oke, sudah terkoneksi guys dan kita akan cobain si
Rexus TWS FX1 ini. Yuk. Nah, saya pikir bentuknya cukup aneh ya, tapi ternyata setelah saya pakai ini kerasa nyaman guys, karena ini tuh ringan, jadi kayak nggak pakai TWS gitu. Terus ketika dipakai, ini tuh ngeredam suara sekitar hingga 90% ya. Jadi kalau buat gaming, ini biar tambah fokus. Nah, omong-omong buat gaming, saya tes main PUBG Mobile, ini enak guys, suaranya clear, juga stereonya itu jernih. Jadi buat dengerin step musuh atau arah suara tembakan ini kerasa jelas guys. Dan untuk suara tembakannya juga nggak ngagetin ya, karena untuk karakteristik suaranya ini tergolong flat. Kalau untuk main game racing, suara engine-nya juga jelas guys, kerasa kepisah sama backsound-nya gitu ya. Jadi kayak benar-benar lagi naik mobil gitu, keren. Dan kalau ngomongin delay nih, ini delay-nya kayak nggak kerasa guys, jadi benar-benar kayak nggak ada delay-nya. Untuk main game enak ya, tapi namanya wireless, kalau diperhatiin ada sih delay-nya. Kalau saya cek pakai aplikasi ini, delay-nya tuh sekitar 100 milisecond atau 0,1 detik, dan ini keren. Kalau ngelihat harganya yang sekitar 400 ribuan, karena rata-rata TWS itu delay-nya di atas 200 milisecond loh. Ini karena TWS ini tuh pakai Bluetooth versi 5.0 dengan chipset PAU1606 generasi terbaru nih guys, yang mendukung pengalaman main game dengan latensi yang sangat minim. Nah, kalau untuk nonton video di YouTube, video review atau dengerin podcast juga enak aja, karena detailnya juga bagus dan artikulasi suaranya jelas. Tapi kalau untuk dengerin musik, terutama yang bass head, kurang enak ya, karena ini tipe suaranya flat. Biar enak, saya saranin sih pakai musik player yang ada equalizernya. Tapi kalau untuk musik akustik atau instrumen sih masih enak aja. So, kesimpulannya buat kalian yang doyan nge-game mobile, pengen pakai earphone yang simple, ringan di telinga, suaranya detail dan minim delay, Rexus FX1 ini bisa masuk daftar pilihan kamu guys. Oke, gitu dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.